video-video kan? Iya, itu. Video udah enggak benar tadi. Masalah lipstik jangan sampai masalah kayak ginian lagi bikin panjang lagi urusannya. Jadi videonya jelas lebih jelas. Itu bisa beli. Iya. Nah, itu bisa mau jelasin. Coba Chelsea silakan mau nanya sama temennya sendiri, sahabatnya yang diperlain dipercaya. Nah, saya kamu bercanda. Mikir aja, tadi udah video udah salah. Jangan sampai diperpanjang lagi. Aku ada meeting jam 6. Lagi aku cuma bercanda aku sama Yudo. Udah. Eh? Aku percaya kok sama kamu. Ya enggak mungkin lah kalian berdua. Dia tuh udah lama banget dari SMA, ba, jadi gak mungkin. Mbak, ya ampun, Mbak. Saya berpengalaman kali dikhianatin langsung tinggal. Lagian, banyak kan yang gak suka sama aku gara-gara sirik. Bisa aja kan mereka buat-buat yang gak elah. Tapi saya yakin kok. Saking 100% bahkan 1000% kalau sahabat saya sama pacar saya gak mungkin bohongin saya. Enak dulu ya. Aku kenal dia dari SMA. Mungkin aja, Mbak, ya Allah. Ya enggak mungkin lah, Mbak. Dia. Buktinya pacarnya Sylvia aja baru selingkuh sama teman kantornya. Pasti dia tahu. Ya, minta minta aku sih bilang. Mudahan ya. Jangan dong, gedung udah bayar. Oke, sekarang kita akan lihat foto berikut ini. Mungkin Chelsea enggak cemburu karena foto ini kali ya. Enggak kan dia malah. Ini ada foto, mungkin kamu enggak cemburu karena foto ini. Pacarnya Virginia. Oh, pacarnya. Oke, Wandi pacar Virginia. Ya, Wandi Mas ya, beruntung banget deh Virginia dapetin Wandi. Udah baik, setia, ya. Terus mapan lagi. Terus dia punya perusahaan sendiri, gak nebeng. Jadi kamu gak cemburu ya? Enggak karena dong. Virginia udah punya pacar ya? Iyalah. Ya udah. Kenapa harus di... Percaya dia, Mas. Nah, kamu udah punya pacar. Kenapa? Loh, emang kenapa sih saya gak mau nanya-nanya kayak loh. Gitu? Enggak gitu kan. Ya kok kenapa? Kok cemburu? Sahabatnya pacarku kan, terus aku kenal dia juga. Ya kenapa lo tiba-tiba kayak kecemplosan, gitu. Oh kamu udah punya ya, pacar, ya, lo ya, urusannya udah punya pacar apa? Kan aku di kantor kadang-kadang juga kan sama dia, bercanda kayak tadi di video bercanda-bercanda. Terus kenapa kamu kaget dia udah punya pacar? Gak enak aja, takutnya kan pacarnya gak enak, gak suka. Kan kalau Chelsea lagi kamu ngapain sih harus menjawabnya foto aku? Ya gak apa-apa dong, kamu harusnya seneng. Punya pacar kayak gitu ya, harusnya enggak, bangga enggak, dong harus di publik juga kan iya iya ya, oh iya mana dong buat sahabat aku yang paling baik ini aku punya surprise buat kamu. Surprise buat apa? Surprise deh pokoknya kamu bakalan senang dengan kejutan aku ini. Kamu tunggu sini jangan kemana-mana, tunggu sebentar ya Mas ya. Iya mau mana sih dia tuh? Aduh, udah lama pacaran ya, aduh. Kamu gak ngomong sih kalau kamu mau kesini? Kok gak seneng sih pacarin aku? Iya, iya. Pasti kagetnya dia ini karena ngeliat surprise kita yang berhasil. Ya, iya, surprise-nya bagus. Kok kamu gak bilang sama aku sih kalau kamu mau ke Jakarta? Sayang, ya gak mungkin aku kasih tau kamu dong. Mas, ini kayaknya kamu harus kabar aku dulu dong. Namanya juga surprise, kamu gimana sih? Kamu gak seneng liat aku di sini? Iya, bukan gak seneng. Kamu kayak kaget banget sih. Maksudnya, sayang, aku sama Chelsea itu emang mau surprisein kamu. Ya kan aku mau surprise ke kamu, kasih kejutan. Biar kamu gak senang pacar lo datang ke sini? Iya. Ya bukan gitu Mas Uya, maksudnya aku tuh harusnya ngabarin dulu. Sayang, udah ya, kamu jangan kaget dulu. Aku ada punya sesuatu buat kamu. Sesuatu apa? Nah, gitu. Sayang, lu sweet banget loh. Kamu gak gitu dong, gimana sih? Kamu yang marah-marah lagi ya. Kita tuh memang sengaja mau surprisein kamu, jadi kamu jangan marah-marah dong. Kamu beruntung loh punya Wandi. Udah baik, aku jadinya. Sayang, aku ada satu surprise lagi buat kamu. Nah, ini biar semua orang di sini jadi saksinya ya. Asik. Kamu mau menikah dengan aku, sayang? Mau dong. Gimana sih? Kamu yakin? Itu baik loh. Mau. Kamu kenapa sih sayang ya pasti yakin lah orang Wandi itu. Kan dia mau jadi nanya. Kan dia mau jadi asisten aku. Asisten gue baru dipecat loh. Dia baru naik. Nanti kalau misalnya dia merit siapa jadi asisten? Ya enggak masalah, aku tinggal cari asisten baru buat kamu. Kan masih banyak teman-teman aku yang punya pengalaman banyak. Dan sekolah di luar negeri. Ya mau kan? Berapa banyak? Banyak tenang aja. Habis diganti ntar besok dipecat lagi ganti lagi. Temanku ya, banyak kok. Iya, ya, ya, temen aku banyak. Enggak masalah kalau misalkan enggak berkualitas ya harus di out lah. Ya kan? Ayo Mbak jawab. Ayo kasih cincin. Ya. Mau. Aduh mau. Yakin kamu mau? Mau asik.
you saya love you. Ya pasti mau lah. Selamat ya. Iya cari ini bawa lagi apa kamu teh? Aku ada satu kejutan lagi sih sebenarnya. Antre aja dulu. Iya. Sebentar ya saya. Kamu serius mau kerja sama dia? Baru aja mau jadi asisten aku. Ya udah sih, saya kenapa sih? Ya kamu abis pecat tadi asisten aku pribadi, aku langsung ganti dia, tiba-tiba dia nikah lagi. Gak apa-apa dong, aku seneng ngeliat temen aku bahagia, aku seneng banget. Lagi harus dipacar yang baru. Kamu tuh gak usah repot, aku tuh punya banyak temen yang berkualitas. Jadi gampang lah aku jadi asisten kamu. Ya kalau teman kamu berkualitas, ngapain kemarin kamu ajak dia terus kamu pecat dia sekarang? Ya, aku kan kasihan aja sama dia kemarin karena dia orang miskin. Ternyata ngelunjak. Coba kamu pikir sekali lagi. Aduh saya ngapain sih mikir-mikir, kamu nanyain dia terus. Ya kenapa lo nanyain dia, kan bukan pacar lo. Ya gak apa-apa lah, emang kenapa sih? Wow, Cinderella. Bukan yang tadi. Terus ngapain diundang lagi? Bukan yang Wanti yang tadi. Iya. Ganti baju. Hai, baby. Lah. Hah? Kamu baikan sama... Tuh, gue bingung nih. Ini iya, sama. Saya juga nggak ngerti ini maksudnya apa ya? Kayaknya semua orang bingung ya, Cia. Kayaknya semua orang di sini bingung, maksudnya juga bingung. Ini mungkin Yudo sama Virginia yang paling bingung ya kayaknya. Ini mungkin saya mau minta tolong nih sama Mas Uya. Mungkin bisa putarin video yang saya ada kasih. Oke, videonya coba. Cek itu. Eh, si Cia tuh bodoh banget ya pacar kamu. Dia mempercayain aku buat jadi mata kepala kamu. Selingkuhan kamu. Aduh, Chelsea. Eh, kamu tuh pinter, sampe. Iyalah, pinter. Kalau gak pinter, kamu gak bakal jadi mata-mata Chelsea. Oh, ya? Iya. Mungkin mau pinter, sayang ya. Hebat kamu.